Jadi perkenalkan, nama saya Agustina Lia Fitriani beserta anggota tim saya. Di sini kita membuat sebuah produk. Ini namanya Drafit. Ini kita menginovasikannya dari pohon buah naga yang kita buat untuk menjadi pakan ternak. Nah, di sini pakan ternak yang kita teliti itu ada sapi sama lele. Nah, kita melombakannya dalam event Seoul International Invention Fair di Korea. Nah, kelebihannya apa sih dari pakan ternak punya kita? Nah, di sini kelebihannya ini terbuat dari pohon buah naga. Yang mungkin orang awam tahu pohon buah naga itu pohon yang alami. Terus kandungannya itu setara dengan rumput gajah. Mungkin kalau di luar rumput gajah itu terlihat mahal. Ketiga. Untuk kelebihan dari Drafit sendiri itu dia mengandung banyak protein, terus ada serat, jadi itu bagus untuk pencernaan juga untuk hewan ternak. Terus di sini itu karena bentuknya pellet, jadi di sini kita bisa menambahkan prebiotik, terus kita bisa menambahkan temulawak untuk memancing apa ya, nafsu makan dari hewan tersebut, jadi biar lebih gemuk gitu. Terus kita tambahkan yogurt juga untuk mengurangi efek samping dari tanaman hijau. Kenapa? Karena kalau misalkan terlalu banyak makan tanaman hijau sendiri itu nanti jadinya bisa diare. Oke. Gitu. Makasih. Oops.